Bunda Panda dan keluarga masih ingat nggak? Ini Tony, kesayangannya mendiang Ashraf Sinclair dan keluarganya. Kesayangannya Bunda BCL juga pastinya. Saking sayangnya, Tony menyusul hanya beberapa hari setelah Ashraf Sinclair berpulang. Haru kisahnya, dan memang Abyssinian atau Abyssinia ini disebut merupakan salah satu jenis kucing paling empati, perasa. Selain bahwa si bulu pendek ini pun merupakan jenis kucing tertua. Dipercaya bahkan mereka sudah ada sejak era Mesir kuno, dengan ditemukannya beberapa lukisan dan patung menyerupai jenis kucing ini. Tampilannya elegan, kisahnya berkesan. Makanya, Abyssinia atau Abyssinian terus populer jadi kesayangan. Daripada penasaran, yuk kita kenalan. Aktif-aktif, Buntan, heboh-heboh. Ini kucing-kucingnya gemes-gemes nih, lihat nih. Wow, ini emang karakteristik Abyssinian tuh memang seaktif ini ya? Mereka cukup aktif ya, umur dari 2,5 bulan sampai seterusnya sih, tapi memang pas umur-umur segini nih parah banget, aktif banget. Heboh ya? Iya tuh, heboh banget ya. Jadi buta. Dan mereka juga tenang dipegang seperti ini, tenang. Kayak ini ya, apa tuh namanya, dia lovable gitu ya? Iya. Tertarik kenapa ya? Karena kalau pertama saya lihat tuh dia kayak elegan banget ya. Kayaknya penampilannya tuh anggun gitu kan. Jadi ya saya memang jatuh cinta pada pandangan pertama bisa dibilang sama Abyssinian ini. Pada saat ada show, saya lihat dia cukup elegan gitu kan, kupingnya tinggi, kemudian matanya juga almond gitu kan, warna bulunya bisa dilihat mengkilat apa segala macam. Ya udah, akhirnya saya putuskan untuk mengadopsi Abyssinian pertama saya di tahun 2014. Kita ada grooming harian juga, yang tadi kuping, mata dan lain sebagainya, kemudian grooming basah juga kita lakukan, bisa seminggu maupun 3 minggu sekali tergantung kebutuhan lah. Kalau bisa memang ternyata lepek, kotor, apa segala macam, ya kita mau gak mau harus grooming gitu. Kenapa akhirnya saya memilih Abyssinian atau jenis short hair ya di rumah? Ya karena perawatannya cukup mudah. Perawatannya gak terlalu ribet. Tapi pastinya jangan kelewat, perhatikan kebersihan mereka ya. Rutin dicek mata, telinga, serta kukunya. Abyssinian ini dia rentan banget dengan gusi ya. Dengan gusi dia sangat rentan, jadi sebisa mungkin memang lebih bagus makanan yang dry food. Tapi kalau ternyata memang harus dikasih yang kayak wet food, kayak ada daging puyuh mungkin ya, kemudian ada ayam rebus, itu harus dipastikan habis pada saat makan dan pada saat menit itu juga habis. Kalau tidak, mendingan dibuang gitu, karena memang dia rentan banget dengan gusi. Kasihan kalau dia sakit gusi nanti nggak mau makan mereka. Langsung ingin jadi kesayangan. Tunggu, Bunda Panda benar-benar perhatiin karakteristiknya dulu. Abyssinia ini khas dengan telinga dan moncong runcing. Matanya dibilang seperti kacang almond. Bulu kepalanya cenderung lebih gelap. Badannya berotot dengan kaki ramping. Dan rata-rata Abyssinia berekor panjang runcing. Ngomongin sifatnya, kayak Ipop tadi bilang, penyayang. Mereka pun disebut bisa seaktif macan kumbang, sekaligus elegan dengan gemulai. Elok rupanya, elok pula tingkahnya. Gemesnya. Oh iya, Abyssinian bersertifikat dari breeder resmi seperti Panda Surya ini mulai sekitar 25 juta bun, pan. Kalau yang udah sering menang kontes, ya tinggal ditanya langsung sama yang punyanya ya. Oke, mungkin Bun Pan ada yang tertarik untuk adopsi Abyssinian bisa langsung ke Instagramnya aja ya di Super Bee Cat Tree, bener Super ya mas Bee Cat ya? Tree.
Oke. Seperti Katri langsung dapat deh. Gitu. Langsung dapat. Aku juga jadi pengen Bunpan adopsi Abyssinian. Aduh, jadi keracunan nih. Ini pengen punya satu. Iya, ya udah Bunpan, aku mau main-main lagi. Tapi ya. Bunpan jangan kemana-mana ya, karena abis ini akan ada rekomendasi makanan yang pastinya Endolita. Dadah. Dadah dulu dong.